Halo guys, jadi di video kali ini aku bagikan tutorial cara bermain game Among Us sendiri jika kalian tidak ada teman mabar. Nah oke, untuk yang pertama aku bagikan cara main game Among Us sendiri dengan ikut atau join room orang. Oke, langsung saja tekan online, kemudian ke fin game atau bagian public, silahkan tekan fin game. Nah, kemudian di sini silahkan kalian cari room yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, di sini juga kalian bisa atur map impostor atau chat. Nah, di sini aku atur impostornya 2 ya. Aku cari mereka yang membuat room dengan spesifikasi map the skill dan impostor 2. Oke, aku refresh dulu. Nah, sekarang kita join ke room yang Indonesia ya. Pilih room yang namanya khas Indonesia. Misalnya Aukarin. Nah, oke, sudah bergabung di sini. Aku pakai warna biru. Oke. Nah, di sini aku jadi crewmate. Silahkan kalian selesaikan task. Oke, menyelesaikan task, kemudian sini. Task komplit. Wah, ini ada kuning. Aduh, tadi siapa ya kok? Wah, aku gak hafal tadi siapa yang di situ. Putih, putih sepertinya ya, guys. Putih. Ya, putih. Oke, sepertinya putih ya tadi. Aku agak-agak lupa warnanya. Aduh, salah. Aduh, ternyata salah, guys. Siapa tadi tulisan? Lupa aku. Oke, kemudian mode kedua kita bisa bermain dengan bikin room sendiri ya teman-teman. Bikin room sendiri itu ke online, kemudian di sini di bagian host silahkan kalian tekan create game. Nah, di sini silahkan kalian atur ingin membuat room dengan map the skill Mirahyu atau Paulus. Aku coba pakai Paulus ya, dan jumlah impostornya aku tetapkan 1. Oke, coba ulangi sedikit aja deh. Nah, kemudian agar ada yang join, silahkan di bagian private kamu set public, tekan aja. Nah, seperti ini. Kita tunggu mereka yang ingin bergabung di room kamu. Kalian bisa atur. Nah, aku hilangkan aja dah. Di sini di bagian game kalian bisa atur ketentuan yang ada di room kamu. Emergency meeting 1, emergency cooldown 15s atau 15 detik. Kemudian diskusi time itu 15 detik, bisa kalian atur sendiri seperti ini. Player speed juga kalian bisa atur sendiri. Hi, wait. Ini untuk kalian yang ingin bermain sendiri seperti ini ya caranya. Nah, untuk memulai permainan silahkan tekan tombol start. Nah teman-teman, agar bisa bermain game Among Us itu harus ada minimal 4 player dan maksimal 10 player. Wow, impostor.
persiapan sabotase sambil jalan. Tadi si putih kemana, mau aku kill juga. Oke, sekarang pura-pura deh, pura-pura selesaiin tas. Oke, sensor. Oke, wah, ketahuan masa ya. La. Why? Yang benar. Baik, kurang tak. Oke, aku vote player. Aku vote player, guys. Gak jelas biru gak jelas aku kill. Nah, cara killnya sebetulnya tekan ini. Kill namanya siapa tadi? Biru, Rio, kill dah. Biru wake it. Oh, belum. Gak bisa ya di kick. Pas. Mau jumatan. Skip ternyata. Ber coy. Gue vote biru tua. Mudah langsung keluar. Takut dituduh. Biru muda langsung keluar. Lah ini keempat ya, menang lah ini. Ada left gak seru. Biru vote lah. Lama kali.
ke pot si biru tua. Okay, victory. Okay guys, jadi seperti itulah video kali ini. Jadi kalian bisa kok bermain sendiri di game Among Us. Bisa buat room sendiri atau ikut bergabung di room orang lain. Baiklah, sampai jumpa.